lagi di channel Zen Mameru. Kali ini gue berkunjung ke rumah kawan gue nih, namanya Bang Willy. Jadi Bang Willy ini seorang anggota polisi ya. Nah, langsung aja deh saya kenalin sama Bang Willy biar kita nanti bincang-bincang enak. Nah, Bang Willy ya. Bang, saya mau tanya nih Bang. Sebelum ke Gapi dulu ya Bang ya. Bang, ini kan profesi Abang seorang polisi ya Bang ya. Dinas di mana nih Bang? Saya dinas di Samsat. Samsat daerah Tangerang. Untuk daerah Tangerang. Ya. Nih kalau untuk pengopi Gapi yang mau ke Samsat Tangerang, nanti kalau melihat Bang Willy, tinggal langsung aja kontak Bang Willy nih di sana nih. Mau pesen Gapi sana atau ada keperluan lain? Bisa COD bisa. Iya bisa COD juga. Oke Bang Willy, saya mau tanya-tanya nih Bang Willy. Ini Bang Willy ini di sini saya lihat untuk koleksi Gapinya lumayan banyak nih, cukup banyak lah saya lihat dari displaynya juga. Ini awal hobi Gapi ini gimana nih? Awal mulanya nih, ceritanya nih Bang Willy nih. Cuma sih tadinya itu emang hobinya di aposket. Awalnya di aposket? Cuma ya untuk sekarang ya, daripada kita buang kerja main ya, nggak kemana-mana, nggak jelas kan. Ya salah satunya ya hobinya positif lah, disalurkan juga. Disalurin ke Gapi ini ya? Iya sih, memang karena apa ya, hobi Gapi ini sebenarnya enak bisa di rumahan ya, maksudnya udah gitu menghasilkan nilai ekonomisnya juga ada kan. Maksudnya jadi kita sambil apa ya, kita sambil santai di rumah ngeliat adem juga, adem ya, eksotik juga kan Gapi ya. Jadi pas kita lihat-lihat gitu apa ya, pokoknya enak aja ya, mata juga enak ya. Selain sama sih dengan aquascape, cuma bedanya ini kan lebih ke hewan ya, jadi hidup, lebih hidup gitu ya. Lebih hidup, memang bisa dipadukan dengan aquascape. Gini Bang Willy, di sini untuk farm Gapinya sendiri namanya apa nih, untuk farm Gapinya? Untuk farm Gapi sendiri Willis Gapi. Willis Gapi ya, Gapi. W I L L Y kutip atas S spasi Gapi. Oke. Okay. Untuk nama farmnya di sini Willis Gapi. Ini Bang Willy saya mau tanya. Di sini Bang Willy kan breeder juga ya, sekalian ternak ya, jadi breeder juga. Oke. Okay. Tapi Bang Willy jadi seller juga, maksudnya artinya kalau ada yang mau pesen gitu bisa ya, selama bisa, stoknya yang itu masih ada ya? Masih ada, masih bisa. Bisa ya. Nanti bisa di kepoin di mana nih? Kalau untuk mau order gitu di kepoin apa? Instagram bisa. Instagram ya. Instagram bisa. Instagram Willis Gapi tadi, tapi nggak pakai kutip. Jadi Willis. Spasi Gapi. Spasi Gapi ya. Itu IG-nya ya. IG. Kalau untuk Facebook ada? Facebook ada. Facebooknya apa Bang Willy? Facebook Willis Gawan. Willy Setiawan. Ya, Willy Setiawan. Oke, nanti kalau yang mau itu dikepoin aja di Facebooknya. Nah, untuk jalur WA bisa nggak Bang Willy? Jalur WA bisa. Bisa ya? Terangannya ada juga di Instagram. Oke. Okay. WA-nya udah ada. Oke. Okay. Nanti boleh saya taruhin link di deskripsi ya, okay, untuk pemesanan lewat WA ya. Gini Bang Willy, nanti saya mau review ikan-ikan yang ada di sini biar nanti yang mau lihat tuh enak gitu tampilannya, ada jenis ikan apa aja. Oke. Okay. Pantengin terus channel Zen Mameru, saya mau review nih langsung nih ikan-ikan yang ada di sini. Oke Bang Willy, ini saya mau shoot yang ini nih Bang Willy nih, jenis ini nih. Yang ini apa nih Bang Willy nih? Maksudnya ke HB White. HB White ya, jadi White Tuxedo ya. Masih remaja lah. Ini Jupe ya, Jupe ini. Ini usia berapa nih kira-kira nih Bang Willy nih? Sekitaran 2 bulan sampai 2 bulan setengah Bang. Oh gitu ya Bang Willy. Mantap nih untuk display-nya dan ininya juga nyaman kayaknya nih kan gapi-gapinya. Alhamdulillah sih. Iya. Oke nih Bang, untuk yang ini. Ini white mosaic. White mosaic ya Bang. Yeah. Ini untuk masalah harga gimana nih Bang? Di Japi aja atau? Di Japi aja lah itu. Udah nggak disebutin di sini nih Bang. Oke lah. Ya. Nih, untuk masalah harga bisa di Japi aja ya. Ntar dulu saya ambil ini view-nya nih. Kita ke pindah sebelahnya nih, ada red tuxedo ya, beret ya, atau kita ya, lebih kenal ya. Ini kalingan displaynya nih, mantap nih untuk beretnya nih, manyus juga badai lah. Bang Willy, saya pindah ke sebelahnya nih Bang Willy nih. Ini albino ya, cuma untuk betinanya lagi dipisahkan di luar karena untuk hamil besar sih, udah mau bentar melahirin. Jadi ini ya buat proses ini, lagi persalinan ya. Si jantan aja ini. Oke, ini jantannya nih ya. Ini untuk albino nya nih.
di sini ada ikan apa nih bang? Temennya nih bang, apa bang namanya ikan apa bang? Untuk pembersihnya nih bang? Untuk pembersihnya itu ini ikan apa namanya? Maksudnya ini diodoras. Iya. Nah. Ikan apa bang? Diodoras ya. Diodoras ya. Ya. Oke. Okay. Nah ini jenis apa nih bang Willy nih? Ini jenisnya maksudnya ke redless ya. Redless ya. Oh ini dia kita ambil gambarnya ini redless. Untuk badan main besar. Iya ya, jadi big body ya. Big body lah dia. Nah, big body ya. Bagus nih redlessnya nih. Saya mau masuk ke ini nih bang. Di sini saya lihat ada tulisan snake skin. Blue flower. Blue flower ya. Ini strain baru atau gimana sih bang? Ya, maksudnya stand baru, cuma nanti lagi pengen stabilin. Oh gitu ya bang. Ini di flower ini karena ekornya ya bang ya? Karena ekor dia. Oh, hampir mirip-mirip apa ya bang ya? Kayak SWR juga ya, cuma dia lebih ke masih bulat ya, makanya utuh ya. Kalau SWR kan ekor acak, ini bentuknya stabil gitu. Cuma dia seperti ya flower ya bunga ya bang ya. Oke, bagus nih bang ini. Termasuk agak ini ya bang ya, agak rare item ya, langka ya bang ya. Hanya beberapa sih. Hanya beberapa ya, jatuhnya nggak terlalu ini. Ini untuk buraiknya makanya belum dipindahin ya. Iya nih bang. Karena kan pulang kerja masih sibuk. Siap benar-benar bang. Pulang dinas ya belum siap mindahin buraiknya ya. Tapi ya aman untuk jenis pattern gini ya bang, untuk jenis corak nggak terlalu kanibal seperti albino bang. Oke bang. Di atas tanya dulu harganya. Oh, ini yang di depan nih bang ya, yang di farm depan nih bang. Ya. Ini jenis apa nih bang? Ini maksudnya ke ponik ya. Ponik ya. Ponik ya. Ini untuk jenis gapi ponik. Ini masih juvenil juga ya bang, masih muda ya bang. Masih muda. Kayak ntar belum dipisah lagi lah, nanti kita bisa. Nah, ini untuk jenis ponik, gapi ponik. Ini saya mau pindah ke sebelahnya nih bang. Ini apa nih bang masuknya bang? Maksudnya ke Platinum Ivory. Ivory ya? Platinum Ivory. Mantap nih coraknya nih. Oh jauh banget sih ngambil gambarnya. Ini jenis apa nih bang yang ini bang? Iya maksudnya HB Drag Blue. Cuman HB Drag Blue. Ya. Dan dapat nih bang. Spesial banget bang, maksudnya tanknya besar cuma nih tidak. Oh, ini sepasang nih bang ya? Sepasang. Oh iya. Biarinlah dia honeymoon di sini bang. Ini sebelahnya apa nih bang? Ini Black Bosco, cuman main kena wet spot. Wet spot lah ya. Makanya biarin aja lah. Ya biasa lah itu bang, udah jadi resiko. Namanya juga breeder, pasti ngalamin nih hal-hal yang begini nih bang. Iya benar-benar. Cuma kalau untuk wet spot sih masih aman lah bang, masih bisa ini, kecuali udah fin rod yang kucup ekor tuh agak sulit ya. Tuh iya. Agak ini yang udah kucup lah pokoknya agak sulit di ini, di atas ini. Nah ini burayakan apa nih bang? Ini maksudnya jenisnya nih bang, ini banyak banget nih bang. Yang di dalam itu, yang ini jenis? Snake skin blue flower itu. Oh ini snake skin blue flower yang tadi tuh bang. Belibet nih karena jenisnya masih baru, maksudnya saya jarang baru untuk ngeset nih. Bulanan sini. Banyak banget ya ininya. Ini untuk masih dicampur nih bang betina dan jantannya nih. Semingguan baru bisa. Oke. Okay. Harus dipisah nih bang, nanti ada perkawinan dini nih bang. Yeah. Ngerinya masuk sinetron. Oke bang, pindah nih bang sebelahnya nih bang. Ini yang sebelahnya apa nih bang? Ini betina Blue Sky. Blue Sky. Ya, Blue Sky. Masih sedang reject belum bisa juga. Gitu ya. Karena pulang kerja juga masih sibuk. Ini masih anakan juga? Ya, umur 2 bulan. Umur 2 bulan ya. Nah. Bang, saya mau tanya nih bang. Iya tuh. Kalau ngebreed itu biasanya indukan betina biasanya abang pakai umur berapa bulan bang? Umur 4 bulan 5 bulan lah. Oh itu ya. Emang sih kalau untuk ya untuk lebih bagusnya itu 4 bulan ke atas ya udah matang banget. Matang lah ya. Untuk anaknya juga iya, bagus nanti. Bagus nantinya. Oke bang. Ini saya mau turun nih bang ke sini nih bang. Nah ini jenis apa nih bang? Ini maksudnya mosaik.
Ya, platinum mosaik nih ya. Ini si anak kan kemarin indukannya itu udah laku. Oh gitu ya bang. Baru umur 2 bulanan gue ini. Tapi bagus juga nih. Untuk anakannya, untuk warnanya juga udah bagus nih, udah keluar banget nih. Nah ini nih bang, kalau ini jenis apa nih bang? Ah, sama yang di dalam, ini Black Cobra juga dia. Black Cobra ya? Nah, cuman ini beda, nggak lebih roke sih yang di dalam sama ekor ya. Iya. Nah ini bang, yang sebelahnya nih, indukannya kayaknya udah babon banget nih bang. Nah ini masuk ke HB Dark Blue. HB Dark Blue. Iya. Ya, ya ini lebih pekat dia. Iya. Untuk birunya lebih pekat ya, agak lebih ke hitam ya iya. Jadinya. Nah ini indukannya nih babon banget. Bang masih ada nih bang ya, di sebelahnya nih bang. Ada Blue Sky. Blue Sky ya. Ya ini untuk jantannya. Ini hanya pejantan ya bang. Jantan, ini ya. Juga masih muda ya bang, umurnya sekitar 3 bulanan kali ya bang. Ya. Ada beberapa sih yang reject cuman ya. Pada dibuang, nah biarin aja lah. Biarin aja lah bang, iya benar-benar. Dirawatin aja dulu iya, ya bang ya. Cuma kan ada kelas, ada harga. Jadinya iya. Kalau yang reject ya, ya tinggal di ini aja ya bang ya, disesuaikan aja ya. Oke bang, saya mau pindah ke sebelahnya nih bang. Warnanya nih, ini saya seneng banget nih kalau ngelihat platinum begini, platinum dumboir ya bang ya. Iya betul. Platinum dia masih belum lebar sih kupingnya nih. Masih baru umur hampir 2 bulan juga, 2 bulanan lah. Tuh bang, tapi udah kelihatan tuh bang calon yeah. Ininya bakalan ini lebarnya. Ini masih usia berapa nih bang? Sama 2 bulanan juga ini. 2 bulan ini, cuman mantep nih bang. Eksotik juga dilihatnya bang. Nah ini yang sebelahnya bang. Nah, sebelahnya sih sama juga. Masih sama ya bang. Ya. Cuman ini beda aja. Oh gitu ya bang. Beda induk. Oh beda induk. Beda induk ya. Cuma jenisnya sama ya. Cuma indukannya aja yang beda ya bang ya. Oke bang. Saya juga paling suka nih ngelihat jenis platinum ini nih. Platinum dumboir. Platinum red mosaic dumboir ya bang ya. Apa platinum? Platinum retail ya. Platinum retail dumboir. Bang, pindah ke bawah nih bang, ada Blue Sky ya bang. Wah, banyak juga nih koleksi iniannya nih. Mantap nih untuk reviewnya nih. Ini buat calon indukan nanti. Gitu ya bang ya. Karena cahaya kali ini nggak kelihatan kali ya? Iya, maksudnya agak ini bias ya bang ya. Cuma kalau lihat langsung aslinya ini biru dia. Birunya cakep banget nih. Tapi dapat kok bang ini bang tuh bang. Kita shoot dari atas tuh. Cakep warnanya untuk birunya Blue Sky. Iya. Albino ya bang ya? Iya albino dia, albino Blue Sky. Jenis apa bang? Nah ini sama kayak di dalam nih, redless juga. Redless ya? Iya. Cuman ya untuk pada tank kosong diisi dulu lah, tank-tank yang masih kosong. Betul bang. Nah ini untuk jenis redlessnya. Di sebelahnya ini masih redless juga nih bang? Oh iya masih redless juga. Tapi main banyak sih redless. Redless lagi banyak ya bang ya, lagi berjibun ya di sini ya di farm ini. Tadi juga ada juga remajanya. Oh gitu bang. Bang ini nih apa nih bang jenisnya masih? Sama redless nih remajanya. Redless ya. Kemarin kita dapat 100 ekoran lah buraya. Oh gitu ya bang. Nah, ntar. Ini untuk jantan ya bang ya? Nah, untuk jantan, untuk betina saya taruh di luar. Oke. Ini ada blue lace nya bang ya? Iya, belum di sortir lagi cuman ya udah. Nah, tapi nggak apa-apa nih pejantan semua kan ya bang ya? Mantap nih dapat gambar ini. Kalau jenis pattern ini kalau lagi berkoloni gini mantep banget, cakep dia ini. Tuh.
Nah ini nih bang, yang ini nih bang, ini jenis apa nih bang? Ivory. Oh Ivory ya bang ya. Jadi maksudnya Blue Ivory atau gimana bang? Atau apa Ivory? Maksudnya saya untuk jenis Ivory ini sebutannya apa bang? Hanya Ivory aja atau gimana bang? Dia ada Blue Ivory-nya sih. Ada Blue Ivory. Kalau ini bang masuk kategorinya apa nih bang? Dia untuk masuk kategorinya dia Blue Ivory Ribbon dia. Oh Blue Ivory Ribbon. Mantap nih tuh. Itu pejantan nih betinanya nih saya shoot. Nah ini untuk jenis Ivory-nya nih betinanya nih ya bang ya. Jenis Ribbon ya bang ya. Mantap bang. Sebelahnya ya bang ya. Ini masih Ivory juga pak. Ini apa nih bang? White Mosaic sama kayak. Oh White Mosaic ya. Cuman dipisah dulu. Iya siap-siap bang. Ini White Mosaic-nya kita shoot. Nah ini jenis lagi nih haberet. Haberet di dalam. Iya. Cuman ini di sini aja. Benar-benar. Sedikit bagus aja deh ekornya yeah. Jantan. Bagus ya, tuxedo red. Jenis tuxedo. Bang, ada di sini ada tempat buat ngebreednya ya bang ya? Oh ada, lupa. Boleh bang, dikasih tahu bang. Wah. Nah, ini tempat buat ngebreednya nih untuk ternaknya. Wah, Bang nih saya nggak bisa review satu-satu ya, Bang ya, karena ini masih proses ngebreed paling juga. Ini ke betina yang tadi redless itu. Kalau ini untuk betina redless ya? Iya. Oke. Okay. Bang Willy, iya, nih dong. Terima kasih ya Bang Willy ya untuk kunjungan ke sini. Untuk bisa nge-review gapi-gapi Bang Willy, semoga sukses terus ya Bang ya untuk jadi breeder gapinya dan mudah-mudahan dunia pergapian semakin rame dan usahanya Bang Willy di gapi ini semakin lancar dari hobi juga jadinya menghasilkan Bang Willy. Oke, terima kasih banyak Bang Willy ya.